Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan suami dan calon anak, amin. Aman, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan suami dan calon anak, amin, berkurban untuk yang pertama kalinya sebagai sepasang suami istri, alhamdulillah di masjid dekat rumah dulu di Kebagusan. Karena setelah ini alhamdulillah Allah memberikan rezeki lagi untuk potong di maskan pesantrennya rumah. Jadi alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan secara langsung sapi kurban kita dipotong, walaupun tadi agak nangis sedikit, tapi itu adalah bentuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ngelihat yang kita sayang dipotongan mau enggak apa sih ada rasa gimana gitu ya. Tapi tetap kurban itu mengajarkan kita bahwa secinta-cintanya kita pada makhluk hidup di dunia, pada sesuatu di dunia, kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Total berapa hewan itu tahun ini? Berapa ya? Insya Allah tahun ini ada 3, satu di Batam. Jadi alhamdulillah hari ini keluarga kita berkurban ada 3 sapi. Seperti yang tadi kita bilang, memaknainya dengan cara memang benar-benar apa ya, bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sih, karena memang rezeki kan udah dikasih Allah, ditipin sama Allah, jadi gak mungkin kita makan semua. Jadi memang bentuk syukurnya dengan cara kita berkurban, bentuk cepat dengan cara kita apa ya, mengembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala intinya. Tadi langsung melihat langsung iya juga tetap enggak takut gitu. Enggak sih sebenarnya, karena emang dari pertama kali pilih sampingnya juga udah kebayang ntar waktu dipotong pasti akan gimana, ntar juga dimaskan rencananya mau bantu kulitin juga, karena tahun lalu kan emang kecil saya kulitin sendiri kan. Sekarang ada suami, kata suami biar semua di handle sama suami, jadi aku kayak lihat suami aku juga ikut kulitin sempat nangis juga, kenapa risus pas sapinya mau dipotong? Tadi sempat nangis, sebenarnya gak sedih juga, cuman karena apa ya, karena ingat waktu dari pertama kali ketemu kali ya, karena kan aku orangnya agak sensitif, apalagi selama hamil emang agak gampang nangis, gampang marah, gampang ini, gampang itu. Jadi memang nangis karena ingat pertama kali waktu ketemu sama sapi aja tuh, tiba-tiba sekarang udah mau berpisah. Tapi tetap kembali ke seperti awal, bahwa secinta-cintanya kita pada umat makhluk hidup yang di sini, kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah? Ya alhamdulillah yang pasti sangat senang ya, karena mungkin dulu masih sendiri dan sekarang alhamdulillah udah ada istri dan bisa berkurban bareng keluarga kecil aku, dan ini alhamdulillah sangat senang sekali. Jess, tadi sapinya dikasih nama gak Jess? Kasih nama sebenarnya tahun ini belum nyiapin nama, makanya ini cuma susu STR doang, mungkin yang di maskan ntar ada. Ini sapi saya udah nungguin nih di maskan nih, kasihan ya. Makasih ya semuanya, semoga kita masih bisa ketemu di bahta berikutnya. Amin. Semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan dunia akhirat, bahagia lahir batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran. Makasih ya. Mau lanjut ke maskan ya.